الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا Momen Hari Raya Idul Adha bagi sebagian umat Muslim yang mampu dan tinggal di perkotaan mungkin menjadi hal yang biasa. Namun, bagi umat Islam yang tinggal di pelosok dan hidup di bawah garis kemiskinan, tentunya menjadi waktu yang dinanti bisa menikmati daging hewan kurban sekali dalam setahun. Namun, tidak semua umat Muslim bisa menikmati hewan kurban. Selain alasan tidak mampu berkurban, lokasi mereka juga jauh dari jangkauan, sehingga para mukorib tidak bisa menyalurkan hewan ke tempat terpencil. Lembaga Baitul Mal Hidayatullah atau BMH, melalui program Kurban di Kota Manfaat di Desa, berinisiatif menyalurkan hewan kurban agar distribusinya merata dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, terutama yang tidak mampu. Dengan program tersebut, relawan BMH di tahun 2014 mendistribusikan hewan kurban ke daerah pelosok di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai petani. Dengan program tersebut, relawan BMH di tahun 2014 mendistribusi hewan kurban ke daerah pelosok di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Desa Sejati merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Tobadak, dihuni sekitar 410 kepala keluarga dari suku asli maupun pendatang karena merupakan daerah transmigrasi. Di Desa Sejati, sebagian besar penduduknya bercocok tanam karena merupakan daerah dataran tinggi, namun belum memiliki fasilitas listrik. Dengan mendistribusikan hewan kurban kepada yang berhak, menjadi tugas utama para relawan kurban. Mereka berkewajiban memastikan hewan kurban sumbangan donatur sampai dan bisa dinikmati. Tak jarang, jalan ekstrim pun harus dilalui untuk mencapai lokasi kurban. Semangat Hari Raya Kurban itu dinamis, maka sesungguhnya ia tidak berhenti hanya untuk memperkaya horizon pengalaman beragama secara individual, tapi juga berlanjut implementasinya pada dataran empiris sosial. Dengan kata lain, ia berimplikasi meningkatkan kualitas penghayatan individu terhadap universalitas nilai-nilai kemanusiaan. Dengan program Kurban di Kota Manfaat di Desa pada tahun 2014 ini, Baitul Mal Hidayatullah atau BMH berkomitmen membantu umat Islam dalam memfasilitasi misi pemerataan kebahagiaan dengan menggunakan pendekatan multimanfaat, sehingga ibadah kurban memberikan keberkahan yang lebih luas kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Selaku pemerintah di desa, yang selaku tokoh agama di sini, kami sangat berterima kasih atas partisipasi BMH yang dalam hal ini sudah meluangkan waktu ke sini sekaligus membawa hewan kurban. Itu adalah satu kesyukuran bagi kami. Kalau masuk ke sini itu hampir ada satu, dua, tiga jalanan yang bisa masuk ke sini. Jadi kalau yang satu sudah agak rawan, pindah satu lagi. Tergantung jembatan, kalau jembatannya masih utuh. Alhamdulillah ini ada saudara-saudara kita yang sudah
mampu, jadi mereka menggilir apa diesel. Nah, jadi per rumah itu dia bayar satu bulan itu 50.000. Terus terang selama ini yang seperti ini tidak ada. Kemarin Ustadz datang menyampaikan akan ada hewan kurban. Alhamdulillah itu. Jadi masyarakat saya pun antusias. Jadi tadi itu begitu saya sampaikan, oh semuanya berangkat ke sana. Menjemput ya. Tadi hewan kurbannya dijemput di mana Pak? Daerah mana? Itu di Jalan Poros Provinsi. Ya, Jalan Poros, Tobada, Tomo. Di bawah jalan kaki sejauh 4 kilo. 4 kilo masuk ke sini. Sapinya dituntun ya? Iya. Untuk besok, dimulai dari malam ini, malam takbir. Jadi ini biasa sampai pagi ini Pak. Jadi takbiran ini sampai pagi, langsung dia siap-siap untuk berangkat ke lapangan. Salat Id, habis salat Id ya di mana ada pos-pos yang sudah ditentukan untuk kurban, nah dia akan menuju ke situ. Nah, termasuk di sini akan kita kurban besok sekaligus ya kumpul-kumpul, masak-masak juga sambil makan bersama.